Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi atmim lana bi khaira ma ba'du. Pemirsa kaji sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada hal yang sangat hangat diperbincangkan pada masa-masa sekarang, munculnya begitu banyak orang-orang yang mengaku memiliki kerajaan, memiliki dinasti, ataupun empire-empire, ataupun apalah namanya, yang mana mereka ini mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang sudah menguasai dunia. Para pemirsa sekalian, mungkin ini saatnya bagi kita, bermuhasabah bagi kita, terlepas dari itu semua, bagaimana cara kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mempelajari kembali ilmu-ilmu Allah, untuk mempelajari kembali hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan menilik juga tidak kalah pentingnya bagaimana sejarah telah terjadi khususnya di Indonesia, di Nusantara ini, telah ditengarai dari banyak sekali serat-serat, dari banyak sekali ilmu-ilmu sejarah, buku-buku sejarah dengan segala referensinya, bahwa kerajaan terakhir yang hidup di Nusantara ini adalah kerajaan Majapahit yang pada saat itu telah dimasuki oleh Sunan Ampel dan sebelumnya telah dimasuki oleh orang-orang soleh semacam Syekh Maulana Malik Ibrahim. Runtuhnya kerajaan Majapahit memang bukan disebabkan oleh Wali Songo, tapi karena kebobrokan dari orang-orang yang ada di dalamnya. Kenyataannya, kerajaan-kerajaan setelah kerajaan Majapahit itu sudah tidak ada lagi di Indonesia ini. Sementara di dunia, setelah dinasti Fatimiyah, di dalam kitab Asyratus Sa'ah, di situ ada daftar-daftar dan dimasukkan di dalamnya ada daftar dinasti Fatimiyah, dan setelah dinasti Fatimiyah itu ada dinasti yang terakhir yang dipimpin oleh Salahuddin Al-Ayyubi, yang kemudian dia membuat dinasti Ayyubiyah, dan itu adalah dinasti yang terakhir, setelah itu sudah tidak ada lagi. Dan semestinya bagi kita, bagaimana cara menyikapi mereka-mereka yang sudah sangat pede sekali mendistorsi sejarah yang ada, ini dan itu. Semestinya bagi kita harus punya kebijakan bahwa ini menandai sebuah akhir dari zaman. Bahwa akhir ini, kita sekarang yang ada di detik ini, di dalam tempat ini, sudah menduduki tempat yang sangat banyak sekali fitnah-fitnah yang terjadi di dalamnya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, bahwa di akhir zaman ini sayati zamanun yadharul fitan ka qita'il laili mudlima, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di akhir zaman ini banyak sekali fitnah-fitnah yang mana kegelapannya sebagaimana kegelapan malam. Dan juga di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu wa arda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa salah satu dari asyratus sa'ah, salah satu dari tanda-tanda terjadinya kiamat itu adalah ayyudhirul jahl, bahwa menjadi jelaslah banyak kebodohan-kebodohan di sana sini, yang mana mereka dengan apapun itu namanya, dengan apapun itu statusnya, berusaha membodohi masyarakat atau menjadikan sejarah sebagai senjata bagi mereka, entah itu dengan alasan untuk mengeruk kekayaan pribadi atau untuk kepentingan-kepentingan yang lain. Oleh karena itu, para pemirsa kaji sekalian yang budiman, seyogyanya lah bagi kita bagaimana cara kita menyikapi hal tersebut, tidak termakan dengan hal-hal semacam itu, tidak termakan dengan janji-janji manis, janji-janji palsu. Perbanyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kaji kembali sejarah-sejarah yang ada, bagaimana sejarah yang sebenarnya terjadi, entah itu di Nusantara ataupun di dunia, apapun itu bentuknya, kita harus menjadi orang-orang yang lebih berakal, harus menggunakan hati kita, tidak hanya menggunakan otak kita. Karena ketika kita hanya menggunakan otak kita, maka yang main di dalamnya adalah materi, materi, dan juga materi. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita semua dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari fitnah-fitnah akhir zaman, dari orang-orang yang bodoh, dari orang-orang yang tidak berpengalaman namun sok pintar. Tapi semoga kita didekatkan dengan orang-orang yang alim, alamah, dari para habaib, dari para ulama kita, dari para kiai-kiai kita,
jangan keluar dari manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdliyah. Kita ikuti mereka-mereka yang betul-betul bermanhajus sawi, bermanhaj yang betul-betul lurus, dan mudah-mudahan Allah selalu meluruskan hati kita semua, membuka pikiran kita dengan keberkahan dari para wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.